Ya, selamat malam. Selamat malam, kami dari IPF Ikatan Pegayuban Tirosa mendukung penuh besok kalau bisa dihukum mati dengan hukuman setimpal dengan yang apa yang diperbuat oleh saudara tersangka. Dan kami semua dari semua aliansi bergabung untuk mendukung dari keluarga korban untuk tersangka bisa dapat hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuat oleh tersangka. Harapan saya sebagai salah satu keluarga menginginkan kalau bisa hukuman seberat-beratnya, sebab kasus ini sudah menjadi perhatian publik, bukan hanya di NTT Indonesia atau Indonesia, seluruh dunia sudah tahu kasus ini, sehingga apalagi kasus ini kita sudah capek menunggu dari tahun 2021 sampai saat ini, pedu dengan banyak hal yang di luar daripada nalar kami. Maka itu kami sebagai keluarga, kami menginginkan masih punya harapan kepada kejaksaan dan hakim untuk menerapkan pasal yang seberat-beratnya ialah hukuman mati. Tidak tawar-menawar. Kegiatan selanjutnya kami akan buat untuk besok jam 9 pagi, kami dari Ormas Garda Tribun Ekspor Bambora akan datang ke pengadilan untuk mendengar hasil tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dan kami terus akan kawal kasus ini sampai selesai. Kami Garda Tribun Ekspor, siapapun di depan kami tidak akan pernah itu. Kami terus akan maju membela korban. Yang para umumnya untuk klien, anak kecil yang tidak pernah tahu apa yang berbuat atas Randi Bajide dan CSD. Kami dari Sri Kandi Laskar Timur Indonesia, harapan kami ke depannya dengan adanya kegiatan pembakaran lilin hari ini di depan gedung pengadilan, kami dari lubuk hati yang paling dalam, kami memohon kepada semua jajaran, penegak hukum, jaksa, dan kepolisian, aparat semuanya untuk mengurusnya dengan hati nurani, pakai hati nurani, sehingga kasus ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Minta untuk hukuman seadil-adilnya, hukuman mati buat terdakwa. Hukuman mati. Karena dia menghilangkan dua nyawa sekaligus. Iya. Ya, pokoknya harapan ketong ya jadilah ditegakkan. Keluarga dari Astrid dan lain. Karena ketong merasakan keluarga sakit hati. Semua-semua. Harap masyarakat juga ketong merasakan punya kesedihan. Punya pengen ada tegakan hukum dari aparat kepolisian, dari kejaksaan, dong. Supaya relawan di atas sana juga bahagia, yeah, bersama Mama Astrid. Dan katong juga masyarakat sudah mati kita gini kalau misalnya dia punya ada keadilan dia, ya. Dia punya apa tersangka kunci utama itu tuh dia belum dihukum mati. Kalau misalnya dia sudah kena hukuman mati, katong sudah mati aksi lagi. Merasa puas. Puas. Pokoknya harapan ya doa dari masyarakat. Apa ya? Atau sama-sama berdoa sampai di apa? Karena cepat hukuman mati, pokoknya harus hukuman mati karena ini menyangkut dua nyawa yang sudah berdosa. Baik, terima kasih, malam. Kepolisian Resor Kota Polresta Kupang Kota berhasil